Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على سيدنا رسوله الكريم حبيبنا وشفيعنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Hadratil Mukarramin yang sama-sama kita ta'zimi dan muliakan. Akhina fillah al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Azhar Rashidi MVDI Hafizahullah Ta'ala, Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Langku Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, yang sama-sama kita ta'zimi dan muliakan guru kita al-mukarram akhina fillah Tuan Guru Haji Muhtadin Muhsinin Hafizahullah beserta adinda al-mukarram Tuan Guru Haji Lalu Khalid Hambudi LC, akhina fillah al-mukarram al-ustaz Ahmad Nazri beserta seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada tiang pelunggu sami, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dari Allah kita bisa hadir dalam memperingati Maulid Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan berkat salawat yang sering kita sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan dia pelunggu sami teican syafa'atul uzmah irat li jelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Le kesempatan samulia niki Allah pertemukan kita dalam bulan yang mulia, dan Allah jadikan kita menjadi umat yang termulia dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Bahkan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kata Allah adalah umat yang terbaik yang telah aku keluarkan di kalangan seluruh umat manusia. Dari zaman kenabian Adam alaihi salam sampai zaman kenabian Nabi Isa alaihi salam, tiang pelunggu sami teparan umat yang termulia. Alhamdulillah. Kenapa kita dikatakan umat termulia oleh Allah? Karena nabi kita adalah nabi yang termulia. Nabi kita adalah nabi yang terbaik. Nabi kita adalah nabi yang tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Beliau alladzi tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu qad. Nabi Muhammad itu keistimewaannya, kalau beliau tidur, yang tidur hanya mata beliau saja, tapi hati beliau tidak pernah tertidur. Mata beliau tertidur, tapi hati beliau tetap berzikir kepada Allah. Lamun ite jemaah, lamun tetedem berembih marok nggih. Iya, dan belinge. Ndek tiang ya. Nabi Muhammad beda dengan kita. Alladzi ma zuhara bauluhu 'alal ardi qat. Nabi Muhammad kalau beliau buang air kecil, tidak pernah nampak bekas air seninya Nabi Muhammad di muka bumi. Andai lamun Nabi Muhammad pernah buang air kecil di bumi Allah, maka langsung dihisap oleh bumi ini tidak boleh muncul salah satu kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lam yahtalim qat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap.
Berembe-embe kengandut Nabi Muhammad di nuah-nguam jemaah. Amun pelunggu. Kalah sendok. Si kebelit penguap itu. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali Rasulullah itu tidak pernah menguap. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa ma'a qaumin kanat attaquhu a'la minhum. Nabi Muhammad itu kalau beliau duduk dalam satu majlis, andaikan merentang tiang kecal mukarram dan Tuan Guru Azhar Rashidi, beliau lebih tinggi daripada tiang. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW duduk dalam satu majlis, selalu lebih tinggi pundaknya beliau daripada orang yang hadir dalam majlis itu. Allahumma salli ala. Alhamdulillah. Selamat datang akhina fillah al-mukarram, Bapak Tuan Guru Dr. Haji Muhammad Azami Hamzah. Timan baja mu doktor ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anharun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Mukarramun, para Tuan Guru dan jamaah sekalian, hafizhakumullah. Alhamdulillah, jari bukti cinta yang pelunggu sami jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabaru nikah alhamdulillah tak awalin dengan khitanan kepada anak-anak yatim piatu kita. Mu eleonek sejak datang anak yatim nikah jemaah. Mu tiang kuhur nangis nikah di dalam balik. Eleonek nangis mu kembik. Mu kanak nikah ke kodek mentebilin si dengan toa. Dengan toa meninggal dalam karena kecelakaan. Mu ke kocet tersunat. Mu tiang lelah kerung nangis. Mu apa ni nonya? Mengkembit belinggih penyampah kasi tangis sunin tu di dalam. Kenapa jamaah? Karena kita mengingat tentang Habibuna Muhammad. Alam ini ada karena jasa anak yatim. Kita ini mulia karena jasa anak yatim. Siapa anak yatim itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena nikah jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan berkat pengiringan dia pelunggu sami di kesempatan sampulia niki, ia sebab ampun dosa salah. Mudah-mudahan berkat pengiringan dia pelunggu sami niki, ia sebab ampun diterima segala doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah nabi yang termulia. Jemaah rahimakumullah,
di dalam tulisan Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menceritakan tentang ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dan Mi'raj. Saking cintanya Allah kepada beliau, saking sayangnya Allah kepada beliau, apa kata Allah kepada baginda Rasul? Ya Muhammad, lau syi'ta ja'altu an amara ummatika ilaik. Muhammad, kata Allah, bagaimana jika aku serahkan seluruh perkara umatmu itu engkau yang atur, kata Allah. Berambentan mayak mele atur umat, terserah pelungguh. Saya mak mele tamak jok dalam syurga, sila tamak. Saya sama mele tamak jok neraka, tamak Muhammad. Saya sama mele kampunang, ampunang Muhammad. Saya sama mele kemaapan, maapan Muhammad, terserah pelungguh. Berambentan tamadon umat, aku serahkan perkara umatmu kepada Muhammad, Muhammad, kata Allah. Tidak ada nabi yang pernah digitukan oleh Allah. Nabi Adam, lama Nabi Adam munajat hingga diterima taubatnya oleh Allah. Gembes setoring-setoring kanyan. Oh, maten. Iya si tamu ninda papa sandeman mulai jaka solah suara. Papa hak mulai jan ciut-ciut luntun. Jadi Allah menyerahkan perkara umatnya kepada beliau. Tapi cerdas jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau jamaah? Wa yaqulu Muhammada, Muhammad berkata kepada Allah, ya Rabb, ayaquluka an amara ummati ilai. Ya Allah, engkau berkata seluruh perkara umatku engkau serahkan kepadaku. La ya Rabb, tidak ya Allah, kata Nabi. Tidak ya Allah. Apa engkau akan menyerahkan perkara umatku kepadaku sementara aku ini, kata Nabi, masih banyak kurangnya. La ya Rabb, ndik ya Allah, ndik kesemel, ndik kebani ya Allah. Coba jemaah, terserah si Allah Ta'ala perkara tiang pelungguh jauh baginda Rasul, tapi Rasul menjawab, tidak ya Allah, ndik keman nyocok. Andai lamun itu je kecemoh tadi. Cemoh lalu. Baru baik bupati jadi ajum dulu ke pelik kentok. Ini Allah. Apa kata Nabi? La ya Rabb, tidak ya Allah, anta arhamu bihi minni. Engkau itu ya Allah jauh lebih kasih sayang kepada umatku daripada aku. Ndek kenyocok ya Allah, kalau aku yang engkau serahkan perkara umatku, meskipun aku cinta kepada umatku ya Rabb, anta arhamu bihi minni, engkau jauh lebih kasih sayang kepada mereka ya Allah. Idh kulli amarahum biyadik wala inni minal agyani mutaghayyir. Kalau jikalau engkau serahkan itu ya Allah kepadaku, aku serahkan kembali kepadamu. Sementara aku ini adalah orang yang berubah-ubah pendiriannya ya Allah. Ndek kenyocok, inni minal mutaghayyir. Aku ini orang yang tidak teguh pendiriannya ya Allah. Kadang lamun pelunggu serah jok dekaji, saya jasak demen kan cetiang, iya noh kebeng sapaan. Pada marpelinggi ibu, lama mendek demen jok dengan mele mebeng nyinggak kepen. Hai bayi, hai lalu kenjak nge. No. Jadi saya sak girangkan cintita, saya sak solahkan cinta, saya sak nyocokkan cinta, iya wah jadi kancen. Tetun dek. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Ndek kenyocok ya Allah, masih kepilih-pilih tiang, ana minal mutaghayyir wa anta ghairu mutaghayyir, sementara engkau tidak bisa dirubah oleh siapapun ya Allah. Pelungguh sak nyocok. Apa kata Allah memuji kekasihnya? Wa qala ta'ala, ya Muhammad,
Idzan la ukhzika bihim abada. Lamun meno Muhammad, kata Allah, aku berjanji aku tidak akan membuat engkau kecewa, Muhammad, kata Allah. Aku tidak akan membuat engkau kecewa. Aku tidak akan membuat engkau sakit hati. Berembir-embiruan keadaan umat, berembir-embiruan keadaan saat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berjanji umatmu akan aku berikan yang terbaik. Masya Allah. Si kembing jemaah, si sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salli wa sallim. Nah jemaah rahimakumullah dan belusit yang matur, makin banyak dane-dane al-mukarramun yang akan mengisi pengajian kita pada pagi hari ini. Amun tiang jakarang lalu dedengah nggih mapendak pelinggih jaga ingat kita muye ye diri tuan dia tengah dia bahasa lagu dia semel kan teman-teman. Okey, aku mudah-mudahan niki loe dane-dane al-mukarramun kita akan tunas barokah pengajian dari beliau untuk kita pada pagi hari niki. Lamun arak kurang ele sisip le napi juwa dari pengiringan tiang kepada pelunggu sami pada pagi hari ini, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada para jamaah majelis taklim sasampun sugulan napiaran penama atara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niki jadi bentuk kecintaan tiang pelunggu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ia sang jaga jadi sebab tiang pelunggu adentican syafaat erat di jelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat tiang sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.